kita batak ke dalam seperti ini. Oh, ini anjir. Ada ayam tikus banget. Tuh. Walah, nyemplung. Nyangkut, pemirsa. Wah, mantap. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagi hari ini kita akan coba tes star bumerang yang sangat kokil, sangat jos, sangat keren dan baru pertama kali saya membuatnya. Dan itu teh ada tantangannya di kolom komentar tentang om bikin bumerang bundar katanya atau bumerang bulat ya. Di pagi hari ini saya akan coba membuat bumerang Crazy Frog ya. Yang mana itu saya dapat dari kemasan kardus apa teh mah? Kipas angin ya. Ini dia bumerangnya. Ya Crazy Frog. Ini kodok apa-apa ini? Bangkong. Kodok bangkong. Kata anak saya, kata si A bilangnya bangkong buduk. Bangkong kok seperti ini. Oke pemirsa, saya ingatkan bagi pemirsa yang baru bergabung dengan channel Opi Bumerang, silahkan klik like, komen, dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video keren dan menarik seputar bangkong buduk. Oke saja ya, kita akan coba tester bumerang ini dan kita akan coba jabarkan cara membuat dan cara airfoilnya. Ini airfoilnya luar biasa sekali ya, bumerang bulat, bumerang bundar seperti ini. Ini mampu kembali atau tidak, kita lihat seperti apa performa terbangnya bumerang ini. Langsung saja, check it out. Nah, oke, kita akan coba tester. Bismillah. Kalau lempar sama ya. Wadidaw, tidak kembali. Tidak kembali pemirsa, kita coba lagi. Masih belum kembali ya. Mungkin karena sudut lemparnya, kita akan coba dengan tingkat kemiringan ya. Luar biasa. Tingkat kemiringan 45 derajat begini pemain. No, kalau kayak gini mau beli kaget gitu. Nah, kan? Wow, balik lagi. Wah, dia sono pemirsa. Dia tidak full circle, melainkan dia melenceng ke kanan. Oke, udah bisa manuver, udah keren. Oke, tadi udah agak melengos ya sedikit, tapi dia udah manuver. Kita coba tuning bagian sayap kanan ya. Tangan kanan dan kaki kanan. Kita batak ke dalam seperti ini. Oh, ini. Huh? Anjir. Ada etikus. Etikus parah ini, Boy. Kat. Bau bener pemirsa. Ada etikus. Santung. Anjir, bau banget, Udah cuci tangan tapi masih bau. Dah, jangan dicium. Kalau dicium kambuh terus. Huh? Kita coba tuning lagi kayak tadi. Dalamnya nih ya, dalamnya nih. Lihatnya. Ini airfoilnya dari sini. Mama. Kita. Mama. Sini. Mama. Sini. Pokoknya nanti saya akan coba jabat. Ma. Kita coba tes dulu aja. Tuh. Walah, nyemplung. Enggak kena berit, kena anggur. Kita coba. Bismillah. Sudut ketinggian. Nah. Gokil, bisa bagi. Ini kayak frisbee ya. Yang lemparnya agak miring. Gini. Nah, kayak gitu. Tuh. Jos. Ya, ngelemparnya benar-benar kayak frisbee ini. Ya kan? Wow.
Iya kan? Tuh. Wah, males banget dah. Wele 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 wele. Wah, mantap coy, halus. Mantap coy, halus. Halus. Tuh. Wih. Akhirnya meskipun bulat, ini bisa kembali lagi. Ini bumerang pertama saya yang berbentuk bulat. Nyemplung di wae, nyemplung. Yo. Jos. Nya bisa balik deui. Keren sekali. Tuh. Oh. Ini emang karakternya seperti itu ya. Dia enggak mungkin bisa full circle melainkan dia opal. Bahkan sudut derajatnya, ketinggiannya, iya, ketinggiannya berbeda dengan lemparan bumerang pada umumnya. Jadi kalau bumerang pada umumnya mah lemparnya segini, dan ini mah agak segini dan miring. Tuh, ya sama seperti frisbee. Wah, tuh, wah, jos. Pondok gila. Wow. Jos. Kita coba lagi. Tinggi sekali. Wala. Oh tidak. Wah. Nyangkut di atas pemirsa. Bisa gitu naik. Tahu. Ini gambarnya luntur dong, bisa aduh. Ini tadi tetangga bilang namanya keropi. Ya, bumerang kodok keropi. Nah, kita coba. No. Kita full powerin ya. Ini kalau nyangkut, nah wassalam berarti. Kemudian jangan. Oh jauh banget. Jos. Comberan. Walah nyangkut ke rumah. Nyangkut pemirsa. Kita terbangin di sini ya. Tambah nyangkut. Jauh nyangkut. Wala jauh, nama jauh. Mantap banget. Jauh mirsa lah, parah ini mah. Aduh sakit coy, lari-lari. Hai. Coba lagi. Wah, hilang. Wah. Ah. Ke rumah tetangga. Oke lah, udahi saja lah. Udah agak gerimis. Nanti paling kita ngetok pintunya aja. Oke pemirsa, bumerangnya ngejengkelkan ya, apa nyepein. Dia nggak balik-balik, malah ke genteng. Udah berapa kali kecemplung got. Alhasil ya, alhamdulillah sih bisa ada kembalinya juga, bisa kembali lagi. Deh, ketarik uratnya, naik tadi. Oke pemirsa, tadi hasilnya seperti itu ya, bumerangnya mentas ke tetangga sebelah. Mungkin udahin saja ya vlog video pagi hari ini. Saya ingatkan bagi pemirsa yang baru bergabung dengan channel
Opik Bumerang, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video keren gokil seputar Bumerang. Oke pemirsa, luar biasa ya, Bumerang berbentuk lingkaran mampu kembali dengan sempurna. Ya meskipun capek ngambilinnya ya, ke got, ke kenteng, ke tetangga sebelah, aduh, ini bikin malu tuh Bumerang teh. Untung rumahnya kosong. Tetap jaga kesehatan pemirsa. Dikarenakan wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Iya, entah kapan ini akan berakhir COVID ini ya. Oke, see you next time. Video apa yang akan terjadi di next video nanti, pokoknya mah ikuti terus dan aktifkan notifikasinya ya. Bila mana video ini menarik atau bermanfaat, silahkan di share aja di sosial media manapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bumerang Indonesia.